Hai guys, pagi ini, minggu yang cerah ini saya mau ke Pasar Tumenggungan. Di sana ada pasar pagi yang cukup ramai, ada pedagang besar dari luar Tumenggungan, dari Magelang, Wonosobo, Banjar yang mencuri sayur-sayuran. Kemudian juga banyak pedagang eceran, paku, tukang keliling. Tapi yang akan saya beli di pasar tadi itu cuma dua barang, yaitu susu atau bengkuang dan wortel kualitas bagus. Dua barang itu nantinya akan menjadi konsumsi saya selama minggu depan. Bengkuang akan kita haluskan, kita ambil saringnya, airnya, kemudian jadikan minuman kita setiap pagi. Kemudian wortel kita haluskan, kita parut, kita ambil saringnya saja tanpa air. Kemudian juga akan jadikan minuman kita, minuman saya selama minggu depan setiap pagi. Kita tahu untuk wortel itu banyak mengandung vitamin A, cukup bagus untuk kesehatan mata. Jadi sehari-hari kita kalau melihat HP, kemudian laptop, layar monitor, mata kita terasa lelah, capek. Untuk itu perlu suplemen. Air perasan wortel ini adalah salah satu suplemen yang cukup bagus alami untuk mata. Jadi bagi guys yang ada sedikit gangguan dengan mata, minumlah air perasan wortel. Dijamin alami dan segar dan menyehatkan. Kemudian untuk besusu atau bengkuang, kita tahu ibu-ibu terus adik perempuan mungkin yang cukup dewasa sering memanfaatkan untuk masker wajah. Namun untuk saya tidak, saya buat masker nanti terlalu feminin. Namun saya air perasan besusu akan saya minum setiap pagi satu gelas. Harapannya tidak seperti ibu-ibu atau adik perempuan, perutnya harus, badan saya menjadi bugar. Alhamdulillah setelah saya minum air perasan bengkuang kemudian dan jus wortel selama seminggu, badan saya relatif lebih segar, nyaman. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita ke pasar Tumenggungan melihat bagaimana saya membeli susu dan wortel. Let's go. Gede, Pak. Yang besar-besar, Pak. Satu berapa? 5.000. 5.000. Iya, dua. Dua. Segar ini, Pak, ya? Sekarang? Segar, ya. Segar, masih baru. Dua. Sekilo wortel bukan, Bu? Sekilo. Anu sange. Sange, Bu. Nggih, sekilo, Mon. Nggih.
kerja. Tentang.